Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara daring atau online, maka akan ada beberapa penyesuaian ketika kita menjadi MC ataupun menjadi moderator. Maka belajar menjadi MC atau moderator pada acara daring atau online secara profesional perlu kita pelajari. Untuk itu, mari kita bersama-sama simak dan ikuti bagaimana menjadi MC dan moderator daring secara profesional bersama dengan Ibu Novi Diana Pauli SSMA yang nanti akan banyak memberikan inspirasi dan pemahaman kita cara-cara menjadi MC dan moderator daring secara profesional. Selamat mengikuti. Pak Gita, saya akan memulai. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Insyaallah semuanya yang sudah bergabung di acara ini sehat semua. Apabila ada yang sedang tidak terlalu sehat, semoga segera diangkat penyakitnya. Yeah, amin. Bapak Ibu, senang sekali saya Novi Diana Fauzi, pustakawan dari UMY, dapat berbagi pada hari ini bersama Bapak Ibu sekalian dalam acara pelatihan MC dan moderator daring. Yeah, Bapak Ibu, di situ sudah ada di lembar chat link untuk pretest MC dan moderator. Monggo diisi. Ya, silahkan diisi, nanti akan saya lihat yang nilainya bagus-bagus, yang benarnya banyak. Saya ada sponsor dari UMY tumbler, 4 buah tumbler, silahkan nanti yang ini akan ada kuisnya ya, nanti saya pilih 4 orang yang akan juara dapat tumbler ini. Monggo, silahkan Bapak Ibu, enggak disi-disian tapi ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kemudian kita akan umumkan. Yeah. Satu menit saja mungkin karena pertanyaannya Mas Jeffrey tadi 30 ya, saya cuma 5 pertanyaan aja. Ini sepertinya Mas Agus Saiful Bahri cepet-cepet nih ya biar dapat tumbler. Ada Mbak Pipit juga, saya menyapa Mbak Pipit, MC dan moderator hits dari Unisa. Kemudian siapa lagi ya saya yang kenal, Bapak Eko Wuryanto saya juga kenal, alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu yang belum kenal, salam kenal nggih. Silahkan, nah Mbak Pipit langsung keluar ya. Bapak Ibu silahkan dituliskan di situ, mengisi ya linknya tadi. Kemudian yang sudah selesai mengisi, sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi, boleh isi di kolom chat. Selama ini kalau Bapak Ibu melihat MC atau moderator itu atau diminta menjadi MC atau moderator, apa sih hambatannya, apa sih tantangannya, apa sih yang biasa Bapak Ibu kritik dari seorang MC ataupun moderator, silahkan dituliskan di kolom chatnya. Ya, ini apalagi di masa daring nih, monggo silahkan dituliskan, itu juga akan berkaitan dengan tumbler yang akan kami bagikan. Ya, monggo silahkan diisi dulu. Sudahkah ada yang mengisi? Oh, masih konsentrasi ya. Konsentrasi dengan pretestnya sepertinya ya. Ya, nggak apa-apa. Kami tunggu. Silahkan berkonsentrasi karena ini belajar ya. Oke, yang pertama Pak Suyatnyon. MC-nya garing. Oke, ya. Tidak dia berbicara di depan khalayak. Pak Bekti atau Bu Bekti ini sudah mengisi, oke silahkan. Kita akan langsung bahas nanti berdasarkan chat dan juga materi yang saya sampaikan. Jadi saya sebenarnya sudah membuat PowerPoint, tapi tidak menjadi poin karena isinya banyak, banyak tulisan. Padahal kalau kita bilang PowerPoint itu harusnya poin-poin saja gitu ya. Tapi punya saya itu tidak poin. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu akan lebih banyak mendengar, kemudian praktek, dan itu jadi catatannya Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa di-download kemudian diingat-ingat, oh iya pas saat ini Mbak Novi pas cerita ini nih, pas ini Mbak Novi pas cerita ini nih, gitu ya. Sudahkah selesai? Oke, okay. Insya Allah ya, sudah selesai semuanya, 75 orang, oh 750 orang ternyata Pak kita, banyak ya, semoga besok pelatihan berikutnya lebih banyak lagi.
MC-nya garing dari Pak Suyatman. Pak Suyatman, assalamualaikum. Boleh dibuka mic-nya, Pak? Pak Suyatman. Waalaikumsalam, Bu. Ya, MC-nya garing kenapa, Pak? Hari ini MC-nya nggak garing kan, Pak? Mbak Mumu asik kan, Pak, ya? Atau Pak Suyatman ya, untuk ini? Ya, lumayan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Lumayan. Ini maaf, ini soalnya lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, sesi saya, mari kita mulai bersama dulu dengan basmalah. Microphone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga poin penting, ya. Biar internetnya kita lancar sampai selesai, biar acaranya kita lancar sampai selesai. Dan ini seharusnya disampaikan oleh MC. Okay. Selain di MC pasti, marilah acara kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu jangan lupa nih Bapak Ibu ya, PD berbicara di khalayak. Bapak Ibu, saya pernah mengikuti pelatihan public speaking. Kata Mbak pelatihnya, itu bilangnya gini. Jadi, kita akan PD pada 20 kali jam terbang. Dicoba 20 kali dulu, baru PD-nya keluar. Pak Gita selalu PD, wong sambutan terus, nggih Pak Gita, nggih. Nah, wong sambutan terus, tapi dulu-dulunya, saat awal-awal, Pak Gita juga belum PD loh, nggih tau Pak Gita. Awal-awal, zaman masih muda dulu, pasti juga mengalami itu. Nih, Mbak Mumu, sudah berapa kali Mbak Mumu jadi MC? Biasanya itu cuma di prodi gitu Mbak, tapi secara langsung, kalau daring ini baru sekali ini. Ya, nggak apa-apa, berarti 19 kali lagi pasti Dek Mumu sudah sudah mantep gitu ya. Jadi besok ada acara PWM, Dek Mumu lagi Pak Git, Dek Mumu lagi, Dek Mumu lagi gitu ya, sampai tim 20 gitu ya. Nanti habis itu pasti Dek Mumu ini bisa jadi MC profesional. Karena semakin kita sering berlatih, pastinya kita semakin mantap, kita pasti semakin ngerti nih, oh kemarin saya salahnya di sini. Besok lagi Dek Mumu tidak akan lupa dengan basmalah di depan. Karena hari ini lupa gitu ya, tapi ini menjadi apa ya, menjadi pacuan untuk Dek Mumu untuk besok lagi pasti saya nggak akan lakukan itu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, begitu Dek Mumu dibilang kamu lupa basmalah Dek, langsung deredek toh Dek, wah oh yo, terus harus gimana ya Bapak Ibu, besok juga ngalamin tuh ketika ada satu titik kok kita lupa, wah tadi kok nyebutnya Pak ini kok saya salah ya, itu kayaknya rasa bersalahnya banget gitu ya. Membebani sekali, membebani kita. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya yang tahu kalau kita salah itu kita, Allah, panitia, gitu ya. Peserta itu jarang yang tahu, tapi itu membebani MC. Nggih ta, Dek? Nggih. Nggak apa-apa. Masih satu kali. Besok kalau sudah 20 kali aman, gitu ya. Terus coba saya lihat lagi. Kurang menguasai bahasa, misalnya MC bahasa Jawa. Ya, betul Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi MC, mau jadi moderator, itu harus berlatih. Kita kan bikin konsep tuh, ya. Bikin konsep, selalu bikin konsep. Terus, itu akan menurunkan image kita ya di hadapan audience. Padahal, audience kita itu adalah kesan pertama begitu menggoda. Kesan selanjutnya, wah kok MC-nya ngono, rasah dirungoke. Wah kok salah teknis, rasah dirungoke. Nah, takutnya begitu. Atau kita pengen sekali menyebutkan dengan bahasa-bahasa lain, ternyata bahasa kita itu salah menyebutnya. Misalnya, ketika ngomong bahasa Jawa, spellingnya apa ya, caranya ngomong itu orang kita, misalnya kita bukan orang Jawa gitu ya, terus pura-puranya ngomong bahasa Jawa gitu. Kalau kita tidak, kalau kita empuk gitu ya, enggak garing gitu, itu enggak apa-apa audiensnya. Tapi kalau kita garing terus, salah garing pula gitu ya, itu sangat mengganggu.
ya. Atau misalnya kita menyebutkan bahasa Inggris nih, Mas Faisal senyum-senyum kayaknya kroso ya, kemarin saya ada salah di sebelah mana gitu ya misalnya. Ada nih, saya pernah Bapak Ibu kurang menguasai bahasa, kemudian saya dengar. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar tentang knowledge management. Ya. Knowledge management. Dia bilangnya gitu. Kok kalau dengar itu gatel ya kupingnya kita, karena harusnya bacanya adalah knowledge. Ya. Kalau kita besok mau nge-MC terus ada bahasa Inggrisnya, kita kan tahu ya di Google itu ada cara mendengarkannya seperti apa. Itu di setel dulu. Oh, caranya gini. Bahasa Jawanya juga gitu. Ya, jangan sampai bahasa Inggrisnya kita itu sama dengan bahasa Inggrisnya Google Map. You got to Purwokerto Road, gitu ya. Alik banget ya, jangan sampai yang gitu-gitu. Nah, yang gitu-gitu coba Bapak Ibu bisa mencoba ketika berlatih ketika akan MC itu harus menguasai bahasa yang ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jawanya, atau bahkan bahasa Indonesia pun kita perlu berlatih. Yeah. Kemudian, karena tidak bertemu langsung sehingga bahasa tubuh atau suara vibrenya nggak kelihatan. Mungkin serasa ngomong sendiri. Saya apakah serasa ngomong sendiri? Tidak. Lakukan apa? Sebenarnya yang kita lakukan sama, kita fullkan kotak-kotak semuanya ini, kan semuanya pada menghidupkan video, nge? Kita fullkan kotak-kotak semua yang ada di sini, kemudian kita anggap saja kita berhadapan langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menganggap saya ini sekarang ada di depannya Bu Niken gitu ya, karena yang terlihat di depan saya kebetulan Bu Niken, langsung senyum tuh. Nah, itu juga terjadi untuk MC dan moderator ya, karena kita nanti bisa langsung sebut-sebut nama, yang disebut pasti kemudian, oh aku disebut, ada engagement, ada keterikatan antara kita dengan audiens kita. Gitu ya, Bu Arifah luar biasa ya, dari PDA Bantul, dari tadi pagi Arifah itu menyalakan green screen-nya. Just nggih Bu Arifah nggih. Alhamdulillah. Bu Arifah langsung saya kasih satu. Ya, apresiasi. Panggilannya Mbak Ririn sangat Bu. Luar biasa nggih. Nanti kita kirimkan nggih Bu, nanti boleh chat ke Mas Taufik alamatnya di mana, nanti saya gosenkan. Mbak Taufik. Ini Bu panggilannya Mbak Ririn. Oh, Mbak Riri ya? Yeah. Ya, boleh. Mbak Riri, selamat sudah mendapatkan. Mbak Ririn. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Riri. Ya, nanti japri nggih untuk ininya. Ya, seolah ngomong sendiri. Nah, itu caranya. Jadi kita ada keterikatan dengan audience, dengan kotak-kotak di depan kita. Kalau saat kita di offline gitu ya, kita kan biasanya teorinya itu kita melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke kanan, melihat ke kiri gitu ya. Kemudian fokus kepada beberapa orang. Ketika kita memandang Pak Gita yang sedang kita ucapkan, berarti Pak Gita adalah yang kita pandang gitu ya. Nah hari ini kita kemana nih mandangnya? Ya ke depan gitu ya. Tapi apakah saya harus melihat ke kameranya atau harus ke depan atau ke kanan, ke kiri? Bapak Ibu nanti bisa ketika mau latihan foto dulu. Oh, paling pantas kalau di sebelah sini, saya ngelihatnya sebelah sini. Dilihat saja. Gitu ya. Apa? Jadi kalau ngomong sendiri lah ya, memang kita ngomong sendiri. Makanya di ruangan tersendiri mungkin ya. Jadinya enggak kayak gimana gitu. Kemudian bahasa tubuh Bapak Ibu. Kalau saya ngomongnya saja begini, dengan saya tadi bergerak-gerak gini, itu kan saya juga berarti menggunakan bahasa tubuh ya. Ini secara otomatis. Nanti kalau ini posisinya, kalau tangan kita itu di meja, itu ya, kita kan ada monitor, kemudian kita di meja. Itu kita untuk bahasa tubuh juga pasti terbatas. Jadi lebih baik agak jauh, kemudian ini ya, ada tempat kita untuk menggerakkan. Tapi janganlah jadi moderator kok juk begini, gitu ya, nggak boleh ya. Nah, begitu. Kemudian, selanjutnya, itu dari Bapak Muhammad Bambang Pamungkas.
Dari Ibu Wuri Astuti, PDA Kota Jogja. Apa saja yang diringkas bila MC, moderator, sipi narsum panjang sekali? Ya, ini Mbak Mumu tadi mengalami. Bapak Ibu tahu enggak? Mbak Mumu itu hamin berapa ya, Mbak? Bukan hamin, minutesmen 30. 30 menit sebelum acara dimulai tiba-tiba, Mbak Mumu kamu ganti ya jadi MC dan moderator. Kira-kira Bapak Ibu semua kalau jadi Mbak Mumu dredeg atau dredeg banget gitu, langsung dia, "Loh, CV-nya Bu Novi tadi mana ya? Kemarin di mana ya CV-nya? Waduh, saya belum tahu nih CV-nya di mana. Mana yang harus ini?" Padahal dia juga terlibat hal-hal lain yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya misalnya. Kemudian, "Aduh, rung sempet ini bikin apanya, Dek? Bikin konsepnya." Langsung urek-urek secepat mungkin gitu ya. Nah, Bapak Ibu, MC yang baik adalah MC yang cepat tanggap begini. Begitu kita diminta, berarti kita itu kan sebenarnya dipercaya. Mumu mau ya, "Njih, Pak." Walaupun njihnya itu langsung ces gitu ya. Para Dek. Tapi dia langsung iya. Berarti toh saya sudah berpengalaman secara offline. Jadi secara online kita sudah bisa lebih siap. Gitu ya. Terus Dek Mumu kira-kira bawa catatan enggak, Dek? Bawa, Mbak. Bawa catatan. Bapak Ibu, kalau kita belum terbiasa, itu lebih baik bawa catatan. Kalau tidak di kertas, berarti ditulis di Word-nya di depan layarnya kita itu Word, ya. Cuma kalau kita MC atau moderator, kemudian di Word-nya itu ada di depannya kita, kita itu matanya akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu terlihat. Ya, kalau begini itu kan bisa begini ya, jangan sampai sangat terlihat bahwa kita membaca sesuatu ya. Langsung ke sini lagi, bila MC atau moderator, Dik Mumu tadi MC langsung menyambung menjadi moderator ya, harusnya tadi besok Bapak Ibu, karena kalau acara nggak resmi banget itu kan nggak harus ya ada MC sendiri, moderator sendiri, bisa langsung smooth kalian langsung dari awal itu modelnya moderator gitu, modelnya santai, itu boleh ya. Saya tadinya di pagi dibilang, Mbak Novi yang jadi MC aja po, ya waguno gitu ya, gak bisa, gak apa-apa, saya sambil lihat coba Dek Mumu kayak apa, ternyata sudah berpengalaman sebenarnya ya, cuma tadi gara-gara grogi di last minute karena langsung tuh. Nah Bapak Ibu, Buni kan besok kalau disuruh langsung jadi ya, iya pasti. Tapi saya yakin yang ada di sini ini sudah sangat biasa. Cuma apakah audiensnya kita itu kemudian mendengarkan kita? Apakah yang di depan kita itu nggak pergi-pergi atau disambi yang lain gitu ya? CV narsum panjang sekali. Kalau Bapak Ibu tidak mendadak seperti Dek Mumu, dia pegang CV saya 5 menit sebelum Mas Jeffrey ngisi tadi ya Dek ya, pegang CV. Padahal dia harus membawakan Mas Jeffrey dulu, mendengarkan. Karena moderator itu harus selalu mendengarkan, fokus mendengarkan gitu ya. Terus dia harus memilah mana saja nih yang panjang sekali. Nah, kata-kata panjang sekali itu bisa langsung diambil saja. Luar biasa, CV narasumber kita hari ini panjang sekali ya. Jadi panjang sekalinya, luar biasa CV narasumber kita ini panjang sekali gitu ya. Kita ngomongnya berbeda dengan luar biasa CV narasumber kita ini panjang sekali, dan saya akan membacakan sedikit saja. Kalau kita sudah membacakan sedikit saja, yang dibaca sedikit saja Dek Mumu, Bapak Ibu, jangan banyak-banyak. Ambil yang terakhir-terakhir saja. Pengalaman tadi ya, pendidikan, ambil yang paling sekarang. Jangan yang paling lama, paling sekarang. Oh, berarti yang tahun 2012 saya 2000 terakhirnya apa ya? Jangan pendidikan saya zaman tahun 94, mis expired gitu ya. Kuliah tahun 94 gitu. Kan sekarang saya sudah beda tuh kuliahnya. Yang diambil yang terbarunya. Jadi misalnya Pak Gita misalnya panjang sekali, ya langsung yang dibilang adalah pendidikan magister manajemennya gitu ya, yang diambil itunya. Kemudian yang lain-lainnya boleh kita pilih yang terakhir-terakhir, yang terbaru-terbaru saja. Bagaimana motong narsum yang sangat panjang. Ya, kemudian MC pembicara dari luring.
melakukan gerakan minimalis tanpa, ya itu tadi, gerakan minimalis tangan kita tetap gerak-gerak boleh, nggak harus ngejejer begini ya, nggak harus, kecuali kalau kita praktek kayak Mas Jeffrey itu kan tadi praktek ya, jadi dia badannya fokus ke depan, tapi tangannya dan matanya itu fokus ke materinya, gitu Mas Jeffrey. Jadinya Mas Jeffrey nggak mungkin loh kayak saya begini-begini mau, kalau teknis begitu nggak mungkin kita sambil gerak-gerak, tapi MC dan moderator pasti harus menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Jadi ya ini caranya begini, tangan kita gerak sedikit itu terlihat, kemudian kita lebih hidup gitu ya. Anggap saja bahwa kotak-kotak di depan kita ini adalah juga audiens kita, sama dengan ketika kita berhadapan dengan audiens secara offline gitu ya. Gak apa-apa sebatas wajah dan badan itu malah menguntungkan loh. Bisa bawahnya pakai sarung, bisa bawahnya pakai celana pendek gitu. Yang penting kerudungnya cetar, lipstiknya gak cetar ya, kurang sinar berarti. Atau karena tadi minum-minum jadi lipstiknya sudah hilang, gak apa-apa ya. Kemudian apalagi tampilan kita, yang penting badan. Kemudian diingat ya, seharusnya kita sudah berlatih menggunakan kerudung apa, terutama narasumber MC ataupun moderator, misalnya Bapak Ibu. Mas Jeffrey ya, sebagai misalnya Mas Jeffrey ini sebagai moderator gitu ya. Mas Jeffrey itu wajahnya kan kurang terang tuh. Ya, karena si sinarnya mungkin ya, cahayanya kurang. Jadi kalau jadi moderator atau MC jangan sampai begitu. Karena fokus orang melihat itu kan kepada Mas Jeffrey gitu saat itu ya. Jadi harus pakai itu apa, sinar tambahan gitu ya. Biar kita glowing, kalau bahasanya Dek Mumu, biar kita glowing. Nah, Dek Mumu itu mukanya terlihat glowing karena pencahayaannya pasti bagus. Di depannya kita, kameranya juga. Jangan sampai kita, kalau kita jadi peserta sih enggak apa-apa ya, ketika kita jadi moderator, MC, usahakan bahwa muka kita itu terlihat kemudian enggak blurek gitu ya. Nih, itu untuk pertanyaan Ibu Wuri Astuti. Untuk Ibu Mardiana, BPRS BDW, tidak dapat memberikan kesan yang kuat dan bingung bila kondisi di luar dugaan, misalnya mati listrik. Oh iya, betul ini, betul banget. Bapak Ibu, saya ngalami kemarin. Kemarin itu saya ada webinar, ya. Bukan saya, nak. Ternyata tiba-tiba narasumbernya itu hinyal sinyal. Hilang sinyal padahal moderator sudah mengenalkan. Silakan kepada Prof. Budi, kami persilahkan, gitu ya. Prof. Budi. Prof. Budi, Prof. Budi, terus Prof. Budinya WA, sinyal saya hilang. Oh Bapak Ibu maaf, ternyata ada kesalahan teknis, jadi Bapak Profesor Budi ternyata hilang sinyalnya, jadi kita akan menunggu sejenak. Yeah. Monggo Prof, kami tunggu tidak apa-apa Prof, gitu ya. Terus ditunggu lagi. Orang kan melihat, belum melihat narasumber ya, pasti melihat moderator. Yuk moderatornya harap ngopoi, iya. Terus saya harus ngapain? Saya mau ngomong-ngomong apa, gitu ya? Gitu kan? Nah, ketika itu terjadi, itu pentingnya host, co-host, gitu-gitu ya. Bagaimana kemudian co-host dan host itu kemudian berkolaborasi? Iki njok apa nih? Habis ini diisi apain? Apa dulu nih? Karena audiensnya harus langsung ketemu. Jangan sampai karena salah teknis itu kemudian narasumber, moderator dan acara itu menjadi nilai minus, mendapatkan nilai minus dari audiensnya. Jadi, ini acara kayak garing gitu ya. Padahal sebenarnya bukan garing, tapi karena sinyalnya memang hilang sehingga moderator harus kemudian menunggu. Dan menunggu, kalau kita menunggu itu kan lama banget ya. Cuma setengah menit itu rasanya, apalagi cuma ngelihat hostnya, ngelihat moderatornya. Moderatornya terlihat bingung, gitu ya. Misalkan kita menjadi hostnya, nanti moderator atau host bisa bilang, Bapak Ibu untuk sementara karena sambil menunggu kita akan lihat dulu, kita akan tayangkan dulu video company profile dari mana, gitu ya. Itu boleh, gitu ya. Atau misalnya listrik mati. Saya pernah mengisi pelatihan Bapak Ibu, laptop saya tiba-tiba apa itu, update gitu ya. Laptop yang biasa saya pakai pelatihan update.
buka laptop satunya suwe banget muter ya, karena hujan deras sinyal nggak bagus. Saya melakukan pelatihan literasi informasi, Pak Gita paham pelatihannya di UMI seperti apa. Saya menggunakan handphone. Jadi pelatihannya itu saya begini. Nah, saya nggak peduli, yang penting harus ada solusi, karena audiensnya kita itu sudah meluangkan waktunya, sudah daftar, kemudian sudah berminat. Jangan sampai ketika kalau gitu kita tunda dulu saja, kapan-kapan kita gitu tuh, aduh enggak banget gitu ya. Jadi kita harus siapkan dulu segala nya. Kecuali kalau benar-benar mapet gitu ya, lampu mati apa mati ya sudahlah wassalam, karena ini adalah masa memang seperti ini gitu. Masa kok apa namanya? Masa harus semuanya daring. Nggih, kemudian Bu, saya jadi pengacara ini, kalau yang dihadapi orang senior atau profesional langsung derek, bagaimana caranya? Pengacara atau pembawa acara ya maksudnya ya? Pembawa acara, Bu. Pembawa acara, ya. Ya, kita harus tahu ya, yang namanya, nanti di slide ada di halaman berapa, bahwa kita seorang MC itu harus kenal dulu. Audiensnya kita itu siapa, toh? Sepuh-sepuh atau tidak toh, anak muda atau tidak toh, mahasiswa atau bukan. Nah, itu kita harus mempelajari tipikal orang yang senior itu seperti apa. Apakah kita, kalau di Jawa ya, karena kita ini orang Jawa, split. Jadi kalau di teori bahasa itu ada split language ya namanya. Jadi ketika kita berhadapan dengan misalnya senior-senior, Pak Gita, kemudian di sebelahnya Pak Budi, oh pokoknya apa pimpinan-pimpinan semuanya gitu ya, misalnya orang senior-senior semua, kita perlu loh menambahkan bahasa tubuhnya yang begini-begini ya, gitu. Kemudian njih gitu ya, kalau kita bahasa orang Jawa njih itu betul, begitu itu penting. Matur nuwun itu kita tambahin begitu, karena penghormatan orang Jawa dengan bahasa kromo itu akan sangat menyentuh gitu ya. Kalau seniornya adalah Pak Gita, itu Pak Git, misalnya kita gitu, itu akan berbeda dengan ketika ya Pak Git, gitu berbeda nih Pak Git nih. Nah, caranya begitu. Kenapa saya melihat Pak Gitnya begini? Karena di layar saya Pak Gita ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi saya enggak apa-apa begitu. Tapi kita memang berusaha melihat langsung kepada orangnya sehingga terlihat lebih hidup gitu ya. Kemudian itu ya, moga-moga menjawab ya Pak Yais ya. Oh, dredek ya, ini maksudnya nih ya, dredek, saya kira derek. Dredek. MC itu bahkan yang sudah profesional pun pasti mengalami dredek ya. Enggak apa-apa, manusiawi sekali dredek. Ini juga ada di PowerPoint, tapi kita tidak masuk ke PowerPoint-nya, enggak apa-apa ya. Dredek. Caranya biar enggak dredek. Ya, mau saya mau ngisi, tangannya dingin, kebelet pipis gitu ya. Mau ngemsi kebelet pipis, tangannya dingin, tiba-tiba badannya dingin atau sumuk banget, kotos-kotos gitu ya. Terus tidak percaya diri gitu ya. Caranya paling mudah adalah menarik nafas dalam-dalam. Berhenti sebentar, kemudian lepaskan. Ya, ini kalau kita dredeg dimanapun berhasil Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam, dicoba boleh. Berhenti dulu sebentar, kemudian keluarkan. Bunyikan boleh lo dicoba, mengeluarkannya pakai mulut, nggih. Bu Kusmiati juga. Wong lagi enggak dredeg kok, Mbak, gitu ya. Enggak apa-apa, sekarang dicoba saja. Yang pakai masker boleh maskernya dibuka dulu. Takutnya nanti bau mulutnya kita masuk ke hidung kita sendiri ya. Nah, keluarkan ya. Kalau kita online itu harus kita lakukan sebelumnya. Jangan sampai sudah di depan muka begini kita masih latihan begitu, jangan ya. Oke. Kemudian, apa yang menjadi pembeda MC daring untuk acara formal dan non-formal? Karena kadang kita butuh mencairkan suasana dan mengetahui respon audience. Kalau formal, misalnya wisuda, itu yang nggak bisa kita kemudian mencairkan suasana, nggih, karena kan sudah formal, di urutannya sudah jelas gitu ya, wisuda. Atau kita mau mencairkan ya sebelumnya, sebelum acara benar-benar dimulai,
untuk yang formal. Tapi begitu acaranya dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah semuanya harus formal. Gitu ya. Kalau non formal ya jangan dibikin formal. Kita harus suaranya itu juga kita bikin tidak kemudian tap 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 gitu ya. Kalau kita lihat kan ada yang MC, loh kayaknya MC iso ngono kok saiki MC bisa karena memang ada teorinya. Jadi kalau kita MC yang formal itu kita ada jeda yang kita memang tap tap tap. Nanti saya bagi ininya contohnya. Ya, kemudian kalau non formal harus mencairkan suasananya ya, kita harus masuk ke suasananya. Kita harus mengenali orang-orangnya, kita harus ngerti materinya apa. Ya. Misalnya kita lagi ngomongin misalnya kita harus jadi moderator. Kemudian siapa ya? Saya coba lihat. Mas Bahri nih. Ya, Mas Bahri harus menjadi Mas Agus Saiful Bahri itu panggilannya Mas Bahri kan ya? Mas Bahri harus menjadi moderator, ya. Kemudian temanya itu apa, anak muda banget gitu ya. Padahal Mas Bahri itu dilihat kayaknya kereng banget gitu ya. Gimana caranya dia berusaha jadi anak muda gitu ya? Harus nggak? Ya, ya. Kalau kita yang ditunjuk ya kita harus belajar ke arah situ. Bagaimana caranya? Kalau kita merasa aku kan orangnya kaku, aku kayaknya nggak mungkin deh jadi moderator acara itu atau jadi MC acara itu, nggih sampun, kita boleh menolak daripada acara itu rusak gara-gara kita, ya boleh kita menolak. Kalau kita yakin kita ini bukan saya banget ini, saya yakin kalau tapi jangan terus saya nggak bisa, saya langsung gitu beda lagi. Kita kan diajak Pak kita untuk acara ini biar kita semuanya mau gitu ya. Jadi kalau memang kita ini terkait MC dan juga moderator ya, kita tidak sesuai misalnya ini tentang sesuatu tentang lazismu, saya diminta untuk menjadi moderator. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus mempelajari tentang lazismu. Es kudu pokok men, ya. Sehingga ketika ada yang disampaikan di situ saya paham. Bapak Ibu juga begitu. Harus nih moderator dan MC ini lambat laun kalau kita sering melakukan ini otomatis tambah pinter, gitu ya. Karena kita kemudian Pak kita sedang membahas tentang lazismu. Saya harus belajar lazismu. Jadi ketika nanti mau ada tanya jawab itu kita juga ngerti tuh. Jangan sampai kita salah gitu ya. Ada acara tentang misalnya Bank Syariah gitu ya, BMTUMY. Terus saya harus jadi moderator atau Bapak Ibu jadi moderator. Tulisanmu mudharabah itu bacanya gimana ya? Gitu ya. Terus kita baca, ini mudharabah gitu ya. Yang padahal audiensnya itu jelas-jelas yang orang paham dengan bank syariah. Itu kan kita langsung di mata audiens kita ini, Mbak Ira paham gitu ya. Kita pede banget juga mereka tidak akan tahu. Jadi memang kita ini harus ketika menjadi moderator dan MC harus tahu banget, harus mempelajari ini seharusnya membacanya seperti apa. Harus belajar ke sana. Ya. Kalau cair suasana ya ya harus begini nih, ya. Kita harus masuk dan kita harus seolah-olah benar-benar. Lah wong saya di acara offline aja enggak bisa ya Mbak masuk ke audiens ya karena belum 20 kali. Ya enggak apa-apa, berlatih terus. Kalau berlatihnya di depan kaca boleh enggak Mbak? Boleh. Kalau di depan kaca malu direcord ya. Zoom ini kan ada, kita punya akun Zoom yang tidak berbayar 40 menit, kita record sendiri aja. Terus kita lihat, oh saya wagu di sebelah mana, bisa kita sinau lagi, oh saya nggak pantas di sebelah mana. Tapi caranya ya kita langsung keluarin seperti begini, gitu, nggak apa-apa ya. Kemudian, Kak Juma radiomu, bedanya MC, moderator, dan host. Kalau host beda ya, host yang hosting tadi beda ya, jelas ya. MC dan moderator secara secara teori gitu ya, MC itu kan membawakan acara sampai dengan selesai. Moderator itu hanya pada sesi khusus saja ketika berhadapan dengan
narasumber dan audiens. Jadi kalau moderator itu mengenalkan narasumber, kemudian setelah narasumber dikenalkan, mempersilahkan narasumber. Setelah narasumber sudah dikenalkan, kemudian selanjutnya adalah nanti sudah selesai terus mempersilahkan tanya jawab. Ya, jangan lupa ketika kita tanya jawab, namanya siapa, dicatat, jangan lupa pertanyaannya apa. Kalau sampai narasumbernya lupa dengan pertanyaannya, yang bertanggung jawab adalah moderator. Kemudian setelah semuanya selesai, lebih baik kalau moderator mengemas dalam simpulan yang singkat. Itu tugasnya moderator. Kalau MC ya dari awal tadi sampai nanti penutup, dari assalamualaikum sampai dengan wassalamualaikum. Gitu ya, urut-urutannya jelas. Terus draftnya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu sekarang ini kan ada internet ya. Kita buka di internet itu udah langsung. Di YouTube ya, saya ini suka sekali dengan YouTube-nya Maya Too Much namanya ya, nanti boleh dilihat. Saya suka sekali, dia ngomongin public speaking tapi bisa formal dan bisa tidak formal. Siapa sih yang gak suka dengan Najwa Shihab? Cara ngomongnya itu kan enak banget ya. Apakah suaranya itu empuk gitu? Enggak juga, tapi khas sekali. Itu yang disebut dengan apakah seorang MC itu harus dengan golden voice? Apakah seorang moderator itu suaranya harus ini banget gitu? Enggak, boleh kok suaranya tidak harus ke situ. Suaranya khas itu boleh. Suaranya cempreng boleh enggak? Kalau kita bisa mengolah suara, ya enggak, jangan cempreng banget ya. Karena masing-masing itu kan punya tipe sendiri-sendiri gitu ya. Suara saya terdengar gimana ya? Demo boleh dijawab. Ya. Gangguan teknis nih, Bu Ane Rohmawati dari LSPU. MC Zoom bagaimana menghandle agar ada gangguan teknis? Gangguan teknis yang seperti apa nih? Ya. Bisa kita lihat gangguan teknis suaranya. Berarti harus cek sound dulu, gitu. Punya Dek Mumu ini harus begitu mau mulai cek sound dulu. Narasumber juga wajib cek sound kalau seperti ini ya. Jadi suara saya terdengar enggak ya? Gitu-gitu kan sebelum acara mulai. Kemudian Dek Mumu mencoba. Apalagi menggunakan alat seperti punya Dek Mumu ya. Apakah itu mic-nya kan di sebelah sini ya? Apakah ini terlalu dekat atau tidak? Itu perlu kita coba. Kalau terlalu dekat itu nanti kayak kita ngemut permen gitu ngomongnya. Ada gitu-gitunya pun kedengeran gitu ya kalau kita terlalu dekat. Jadi itu harus dicek sound gitu ya. Kemudian gangguan teknis yang seperti apa? Misalnya internet tadi mungkin sama dengan moderator ya. Kita harus memang menyesuaikan diri. Yang penting jangan terlihat giduh di depan layar gitu ya. Dan itu host yang harus bekerja tuh. Misalnya si MC atau moderator mengalami kesusahan yang ini, kan ada tim, host co-host harus gercep gitu ya. Oh ini ada salah di sini, nah itu kita harus, orang di belakang layar lagi itu harus bekerja sama. Gitu. Sama Indonesia Raya mati di jalan atau seperti apa, itu gimana Bu Novi? Indonesia Raya itu berarti sinyal ya, gara-gara sinyalnya. Teknisnya tidak siap menampilkan Berarti gimana? Harus gladi bersih ya. Gladi bersih itu memang tidak bisa dilupakan terutama untuk acara besar ya. Ada ketika ada acara gitu ya, kemudian Indonesia Raya habis itu kan Sang Surya ya toh. Nah kemudian apanya namanya videonya itu belum disambung misalnya. Jadi habis Sang Surya terus habis Indonesia Raya terus host harus mindah lagi ke yang ini. Lebih baik sambung Bu. Jadi kalau kami di UMY kita sambung langsung videonya. Jadi karena misalnya hadirin ini kan MC akan bilang menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah gitu kan. Ya. Nah itu juga itu langsung saja. Jadi tidak harus Indonesia Raya terus host masih ubah-ubah lagi mindah ke ini ya, mindah ke apa namanya Sang Surya, jangan. Lebih baik videonya langsung digabung. Nih, saya ada filenya tuh yang digabung. Kalau yang butuh boleh nanti Jabri ya. Jadi kami langsung digabung gitu saja. Atau misalnya kalau di kami itu habis Mars Muhammadiyah, terus
habis company profile, terus company profile UMY, kemudian company profile-nya perpustakaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada acara seperti ini tadi, sebelum kita masuk mulai, itu boleh loh. Kalau di depan-depannya itu kita ada profil-profilnya gitu. Jadi audience itu enggak ngelangut gitu ya. Nggih, gitu ya. Itu nggih Bu Ane, nggih Mbak Ane. Kemudian sebagai moderator, bagaimana cara membuat pada sesi tanya jawab berjalan aktif? Apakah perlu sebagai moderator kita siapkan pertanyaan sebagai pemancing? Betul banget. Ya. Kita sebagai moderator itu harus aktif. Kita sebagai moderator itu harus belajar. Sebentar nggih. Ada tok-tok pintu gitu ya, karena saya ada di ruangan ini ya. Jadi ketika kita menjadi moderator, berjalan aktifnya seperti apa gitu ya, harus aktifnya seperti apa, misalnya harus berlatih aktifnya seperti apa. Sebelum acara mulai, benar-benar kita harus menyiapkan pertanyaan, benar-benar kita harus membaca materinya dari narasumber, sehingga nanti ketika tadi Dek Muta ini ya memberikan waktu, silakan waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh raise hand ataupun menuliskan dalam kolom chat gitu ya. Terus Bapak Ibunya kok diem aja ya, terus kita pirak-pirik kok belum, monggo Bapak Ibu silahkan gitu ya. Harusnya nanti kita bilang begitu ya, monggo silahkan, diulang-ulang gak apa-apa. Kalau belum ada, boleh Mas Jeffrey saya mau tanya dulu sebentar, padahal kita siapkan. Atau kita bilang, kita minta panitia pokoknya ya, nanti ada yang bertanya gitu ya, sesama panitia, misalnya Dek Mumu belum siap gitu ya, Dek Mumu bisa, Mbak Novi nanti garing tanya ya gitu. Misalnya belum ada yang nanya, nanya ya gitu-gitu. Itu kita di backstage-nya itu boleh gitu ya, harus ada begitu sebagai pemancing. Atau ketika narasumber sedang menjawab pertanyaan orang lain gitu ya, narasumber menjawab pertanyaan orang lain, terus ada ini nih, ada, oh iya nih, saya kayaknya juga butuh ini gitu ya. Moderator boleh bertanya enggak? Boleh, karena kita kan satu volume gitu ya. Jadi mungkin itu pertanyaannya juga ada. Oh boleh, Prof, saya juga ikut tanya ini dari moderator, boleh ya gitu. Bapak Ibu saya mohon izin, moderator juga boleh bertanya. Nah, itu karena ada korelasinya, boleh, enggak apa-apa. Ya, sebagai pemancing betul banget. Kalau sudah ada yang bertanya, ya jangan pertanyaannya kita. Silakan pertanyaannya audiens. Nggih. Kemudian, kreativitas apa saja yang boleh dilakukan oleh pemandu acara daring sehingga acara lebih menarik atau hidup tetap berbobot dan tidak keluar dari tema? Bapak Ibu, ini yang kita harus juga pelajari, ya. Jadi kita harus ngerti audiensnya kita. Ngomong gitu ya, tapi audiensnya kita itu menganggap ini garing sesuai pertanyaan yang pertama tadi. Atau kita itu harus berbobot, bagaimana mau berbobot kalau kita tidak mempelajari isinya. Ya, kita sedang ngomongin daring, berarti apa pembukanya nih? Apa pembukanya ketika kita ngomongin daring gitu ya? Boleh, nanti saya lihatkan contohnya. Nih, jadi misalnya ini tentang daring. Oh ya, kita menghadapi masa disrupsi. Tahun-tahun lalu kita ngomongin disrupsi selalu berhubungannya dengan teknologi. Tapi disrupsi sekarang ini bisa kita kaitkan dengan COVID-19. Nah, Bapak Ibu, menggalan kata ini juga penting. Jadi kita nggak bisa nih, tulisannya sama tapi ngomongnya harus juga caranya berbeda dengan gitu ya, karena orang akan menunggu COVID-19. Nah, yang gitu-gitu itu kita perlu intonasi, perlu pemenggalan kata yang tepat. Kalau kita masih awal, kita boleh pakai draft, kemudian kita garis-garis-garis, begitu ya. Oke. Acara formal atau non-formal itu seperti apa? Hari ini formal atau tidak formal? Non-formal, formal, separuh formal boleh. Kalau saya lebih memilih acara itu
tengah-tengah ya. Kalau bukan wisuda, pelantikan rektor, pelantikan pengukuhan apa, itu sebutannya formal. Kalau yang acara pelatihan begini, biar lebih hidup, dari awal kita bisa sangat non-formal, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak perlu acara selanjutnya, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Bisa. Pertama, nah itu kan sudah tulisannya formal, kemudian kita nyampeinnya formal. Tapi kita bisa bilang bahwa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, saya akan coba bacakan. Nah, gitu kan beda ya. Walaupun tulisannya di draftnya kita sama. Gitu, nggih. Oke. Kalimat penutup yang baik untuk MC. Kita dengarkan di Mumu nanti langsung ditulis pasti ini ya. Bagaimana dia menutup ininya ya. Bagaimana kalimat penutup yang baik bagi MC. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Gitu ya. Saya belum nyatet tuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Oh iya, mumpung ingat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu salah ya. Jangan sampai ada, mohon maaf bila ada salah-salah kata gitu. Jadi jangan lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami buat sengaja ataupun tidak sengaja, masih boleh. Salah-salah kata itu sebenarnya sering dibahas tuh. Itu kalau acara non-formal sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau secara kaidah bahasa Indonesia itu tidak tepat. Ya, menutupnya seperti apa? Kalau acaranya resmi, acaranya PWM, bolehlah kita pakai doa penutup majelis. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu saja juga nggak apa-apa. Ya toh? Tapi habis itu jangan celingak-celinguk lagi ya. Udah tutup-tutup gitu ya. Atau sudah selesai, matur nuwun Bapak Ibu, silakan gitu-gitu ya. Karena ini acaranya toh kita semuanya sudah kenal gitu, sudah dalam satu lingkupan. Ini kan kita keluarga ya. Jadi lebih enak itu kalau acara yang begini nih, karena ini keluarga PWM semuanya, lebih enak kalau non formal. Nih, kemudian bisakah satu orang jadi ya MC, ya moderator, ya host? Ya MC, ya moderator boleh kalau acara daring dan non-formal, boleh. Tapi kalau ya host lebih baik ya co-host, nggak apa-apa. Tapi kalau ya host jangan, ya terlalu riskan gitu. Daripada acaranya kenapa-kenapa. Kalau ya co-host mungkin nggak apa-apa, karena kita kan nanti ada apa ya, kita boleh lihat di situ gitu ya. Kalau dan host tidak, lebih baik tidak. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh MC? Kebanyakan ngomong yang tidak pada porsinya. Itu jangan dilakukan oleh MC. Malah sambutan, oh jangan, apalagi ya, jangan sampai. Ya, apalagi, oh sudah habis pertanyaannya ya. Tapi waktu kita masih banyak, saya akan coba buka PowerPoint saya. Kemudian nanti kalau dari PowerPoint itu ada yang bisa kita bahas lebih lanjut, kita bahas lebih lanjut. Ya, terkait dengan tadi Bapak Ibu, saya share screen dulu, izin share screen. Ya, yang mana ya? Apakah share screen kalian terlihat nggih? Sudah ya. Ya, ini juga. Ini butuh. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi ada 16 keterampilan dalam. Terlihat ya Dek Mumu? Terlihat. Ya. Terlihat. Siap. 16 keterampilan untuk menjadi MC. Nanti kalau waktunya kurang 10 menit, saya diingetin ya Dek Mumu ya. Nah, ini siap, juga tugas moderator penting nih, mengingatkan kepada narasumber sebelum acara selesai. Jadi narasumber misalnya punya sekali PowerPoint, itu bisa langsung mana ya yang lebih penting gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini MC-MC tenar nih. Ya, kalau kita lihat, terlihat ya punya saya MC-MC tenarnya ini. Siapa yang nggak kenal ini? Darius ini luar biasa. Lebih terkenal siapakah Darius dari Darius atau orang-orang Indonesian Idol yang menang? Sepertinya lebih terkenal Dariusnya ya. Gitu ya. Kemudian yang lain. Kalau ini belum terkenal ya. Ini MC nasional.
ini MC DIY, ini MC tercinta kita, ini MC-nya UMY. Ya, ini saya. Pakai ini karena daring. Saat itu saya jadi moderator. Nih, ini loh. Kalau ini nggak perlu kita jelasin ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa jadikan materi, kemudian dipelajari lagi apa yang dibutuhkan oleh menjadi MC dan moderator online. Yang paling penting adalah jelas tadi, ya. Yang paling penting kita harus siap-siap. Kita harus menyiapkan diri. Tidak grogi, nggak grogi. Apakah bisa tidak grogi sama sekali? Bisa kalau kita memang sudah sangat profesional. Kalau belum profesional, ya enggak apa-apa, kita grogi itu manusiawi. Ya. Kemudian ini juga teori golden voice, ini yang tadi saya bilang, ya Bapak Ibu. Golden voice itu suara yang bulat. Ya. Ketika kita suaranya di acara resmi dan tidak resmi, itu ada sesuatu yang harus kita rubah dari pernafasannya kita. Ada yang namanya diafragma. Ada yang kita ngomong seperti ini biasa gitu ya. Tapi ketika kita menjadi MC atau moderator, itu suaranya kita ambil menjadi suara diafragma. Jadi kayak kita agak ampet gitu ya. Nih, dengan golden voice, bukan golden voice. Nah, kalau lihat begini kan Bapak Ibu males ya, kalau lihat gini mending dengerin toh. Ya, jadi Bapak Ibu tugas MC itu hanya 3 sebenarnya. Jadi ada bertanggung jawab terhadap waktunya, jadi harus sesuai dengan waktunya, mulai jam 09.00 rampung jam 11.40, berarti dia harus sesuaikan itu. Apalagi kalau MC nyambung jadi moderator gitu ya, dan itu kita bisa sampaikan kepada narasumber bahwa nanti timingnya begini sampai begini. Kita juga harus ingatkan kepada yang memberi sambutan, bahwa sambutannya tidak boleh lebih dari berapa menit gitu ya, itu boleh. Jadi ini boleh Bapak Ibu baca, tapi silakan langsung nanti ini diambil juga boleh. Bapak Ibu juga harus mengenalkan nih. Jadi tadi sudah mengenalkan yang terhormat dan seterusnya. Bapak Ibu, tadi di lembar pertanyaan pretest ada yang terhormat dan yang kami hormati. Bapak Ibu boleh milih yang mana yang benar, yang kami hormati atau yang terhormat terlebih dahulu atau bebas? Yang terhormat yang lebih dahulu. Kenapa, Bu? Kenapa bisa yang terhormat? Betul, jawabannya yang terhormat. Kalau ter itu kan paling ya, jadi yang paling kita hormati itu yang pertama. Jadi yang terhormatnya hanya sekali saja nih Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak kita dan Pranata gitu. Yang lainnya adalah yang kami hormati. Kemudian audiensnya adalah dan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, yang berbahagia, gitu-gitu boleh ya. Tapi yang terhormatnya nomor satu, yang saat itu adalah orang yang paling tinggi. Atau kalau misalnya narasumbernya adalah menteri, gitu-gitu ya, berarti yang nomor satu yang terhormatnya adalah narasumbernya. Tapi karena kita, saya dan Mas Jeffrey adalah sama-sama orang PWM gitu ya, kita masih di bawahnya Pak Gita gitu. Jadi Pak Gita tetap di atas sendiri. Gitu. Oke? Gitu. Kemudian nama asli, nama panggilan jangan sampai ya namanya salah penyebutannya gitu ya. Walaupun kita hanya yang tahu misalnya audience itu kan ada yang juga tahu atau narasumber itu ada beberapa yang enggak suka kalau ada salah penyebutan nama gitu ya. Jadi kita knowledge-nya MC itu harus. Jadi harus riset dulu sebelum jadi MC itu, riset bahasanya tinggi ya. Harus apa namanya? Harus tanya-tanya dulu, harus mencari informasi terlebih dahulu, itu bagus sekali. Kemudian selain menjadi introducer, jadi mood setter tadi juga sudah dibahas ya. Jangan sampai bosan tuh caranya gimana. Ya, harus tetap bergairah. Harus ketika MC mulai membuka acara itu langsung audiensnya melihat ke arah MC. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita sudah bertemu dengan acara itu, orang mungkin tidak akan memperhatikan ya. Nah, lebih baik kita yang lebih hidup gitu. Jadi benar-benar kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali kita bisa bertemu dalam acara pelatihan MC dan moderator daring secara profesional. Gitu-gitu.
atau acaranya cuma begini kok Mbak, rasa ngono-ngono banget. Oh, jangan. Karena ini akan membawa acara kita ini nantinya akan hidup benar-benar atau hidup setengah-setengah. Gitu ya. Atau bahkan moodnya peserta semuanya langsung melempem. Ya, jangan sampai. Gitu. Atau moderator juga, ini juga sama sebenarnya dengan moderator ya. Mood untuk audience itu akan juga berkaitan dengan moderator. Nih, ini juga saya lewatin saja. Ini sudah percaya diri tadi sudah dibaca ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah menggambarkan apa PowerPoint-nya. Tapi ini urutannya. Tapi yang saya butuhkan adalah, oh iya, yang kita butuhkan adalah apa yang Bapak Ibu tadi rasakan gitu ya untuk pelatihan hari ini. Yang Bapak Ibu rasakan ternyata kurang pede. Nah, ini ternyata syarat MC pertama adalah percaya diri. Ya. Kemudian syarat berikutnya ini tadi jelas sudah kita bahas. Kemampuan manajemen. Bapak Ibu pernah enggak ketika kita menjadi moderator ataupun MC atau kita punya orang menjadi moderator MC ternyata tiba-tiba dia datang terlambat. Kan acaranya jam 8, Mbak. Terus dia datangnya itu jam 8 kurang 5. Pernah nemuin MC yang begitu. Besok enggak usah jadiin MC lagi. Kan saya belum telat. Ya kalau jadi MC itu sudah telat banget. Ya. Kalau jadi MC apalagi daring, kita itu harus check sound. Kita itu harus ini ya, menguasai medan lebih kuat gitu-gitu ya. Jadi MC itu tidak hanya sekedar orang yang terima job, punya tulisan, kemudian ngomong selesai. Belum ya. Kalau kita bilang kalau kita sudah sangat-sangat profesional mungkin bisa. Tapi kalau kita sedang belajar menuju profesional lebih baik tidak. Ya, jadi jelas. Nanti kalau ada pejabatnya kita tahu banget nih. Pejabat itu seharusnya seperti apa? Acaranya harus seperti apa? Kalau kita belum paham, kita bisa menanyakan kepada teman-teman yang di situ. Enggak apa. Kemudian ini juga ya, ini sama dengan yang tadi. Pandai beradaptasi itu ya, kita harus ngerti acaranya, acara yang seperti apa tadi ya, ini juga sudah kita bahas. MC harus langsung gercep, Mumu tadi gercep banget. Etika yang baik ya, menjaga sopan santun, jangan sampai kita itu MC ya, terutama itu kemudian menyebut nama orang atau melihat nih misalnya Ibu Barokatus gitu ya. Kemudian kita sudah kenal akrab terus menyebutkan itu kita merasa enggak apa-apa, tapi ini kan sudah di hadapan umum gitu ya. Itu enggak boleh lagi kita lakukan. Gitu ya, kita harus pada posisi bahwa sekarang ini adalah kita menjadi MC. Saya bukan temannya Mbak Mumu gitu ya. Tapi kalau kita jadi narasumber, kita boleh begini ini, gitu ya, beda ya. Kalau kita jadi narasumber, kita boleh. Dan kita harus yakin ya Bapak Ibu bahwa orang yang kita jadikan contoh, itu yang kita kenal dan kita juga tahu bahwa orangnya nggak apa-apa gitu sama kita. Gitu ya. Biar tidak ada kesalahan setelah acara ini, sakit hati atau apa gitu ya. Mengolah suara yang baik, ini sebenarnya ada teorinya khusus. Kalau kita mau ketemu, karena ini perlu belajar, kemudian apa ya, intonasi dan seterusnya ya, misalnya vokal ya Bapak Ibu, vokalnya berkarakter, Najwa Shihab tuh terlihat banget berkarakter. Ya, jadi tanpa kita melihat orangnya kita sudah tahu nih. Oh, itu yang MC siapa sih? Oh, ini terus suaranya siapa sih? Itu berkarakter. Tapi kalau kita belum terkenal ya saatnya ini kita memperkenalkan karakternya kita. Oh, nek suarane Novi kayak ngono ya. Dulu Bapak Ibu awal-awal saya di UMY saya itu kan juga bertugas memberikan pengumuman pakai speaker gitu ya untuk seluruh UMY. Begitu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu tahu yang orang-orang anggap pengumumannya apa? Pengumuman duka cita. Duh, berarti suara saya ngenes banget ya mungkin ya. Bikin langsung orang langsung sedih sepertinya. Jadi
ada tiga orang yang biasa mengumumkan, dan orang kalau dengerin saya assalamualaikum, katanya loh ya ini berita duka apa ya gitu. Sehingga dari situ saya belajar, oh berarti saya harus merubah suara saya ini yang mungkin terdengar terlalu lemes atau terlalu mendayu atau terlalu lembut, kalau ini memuja diri sendiri. Orang mendengarnya mungkin berbeda gitu ya, masing-masing orang berbeda. Jadi ini karakter suara kita. Tunggu, intonasi juga harus pandai mengolah nada. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat begini nih, kalau kita membaca buku pun kita itu kan harus ya, MC harus pandai mengolah nada. Misalnya gitu, itu kita kan sudah dinaik turunkan ya. Jadi kalau baca vokal, sebaiknya seorang MC memiliki vokal atau suara yang baik, apalagi berkarakter. Kalau kita membaca begitu itu masuk otaknya susah ya. Tapi demikian juga kalau kita ngomong, membacakan MC, draft MC gitu ya, membacakan, membaca itu akan sangat berbeda dengan kita melakukan public speaking. Kita bukan sedang melakukan reading showing gitu ya, kalau kita bilang bukan sedang melakukan parade membaca. Membaca pun kita butuh intonasi gitu loh, apalagi menjadi MC ya. Artikulasi juga, ada orang yang bilang kalau orang celat itu nuwun sewu ya, kalau ada Bapak Ibu yang celat gitu ya, tidak bisa menjadi MC. Siapa bilang? Banyak loh MC yang celat juga bagus banget kok, dan orang memaklumi itu kok. Jadi gak apa-apa, asalkan kita percaya diri, dan asalkan toh yang tidak bisa terdengar dengan baik itu cuma R saja gitu ya, misalnya gitu, ini nggak apa-apa. Speed juga ya, ketika acaranya cepet-cepet, atau kita yang akan tahu bahwa acara ini harus dengan speed yang seperti apa. Formal, berarti formalnya kan harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Atau tidak formal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iya berbeda ya. Kita 20 kali pasti bisa membedakan ya. Pernafasan nih, iya. Kenapa ketika kita belum sering menjadi MC, kita harus berlatih nafas gitu ya, dan mengasih tanda. Jadi Bapak Ibu, MC harus memiliki kemampuan mengatur nafas yang dapat mendukung kejelasan artikulasi dan power suara. Misalnya gitu, itu kan pakai titik ya. Jadi kita harus berlatih begitu. Itu harus satu nafas tuh sampai power suara. Jangan sampai, MC harus memiliki kemampuan mengatur nafas yang dapat mendukung kejelasan artikulasi dan power suara. Gitu, kalau kita mau belajar ininya ya. Jadi kalau kita mau belajar MC itu nggak harus dengan draft MC. Dengan draft MC bagus, tapi kita coba ya. Kita kan berlatih terus nih ya. Mengeluarkan kekuatan suara tanpa berteriak. Ya, kalau suara kita memang kecil, itu berarti kita harus bekerja sama dengan orang sound, harus bekerja sama dengan mic-nya kita, harus benar-benar tahu bahwa suara kita terdengarnya seperti apa. Berarti butuh gladi bersih, ya, butuh menekankan terhadap kata tadi, pandemi COVID, gitu ya. Terus judul acara, ya, dalam acara pelatihan MC, moderator dan host profesional di era daring. Ya gitu. Jadi harus ada penekanannya di situ. Jadi orang langsung, "Wah, acaranya ini toh." gitu ya. Harus mana yang lebih kita tekan? Terus mana yang dipilih ditekan? Kalau kita masih orang baru menggunakan draft itu di bold-bold, dihitamkan, ditebalkan gitu ya. Oh iya, boleh nggak sih MC itu memakai kertas? Tadi Dek Mumu pakai kertas ya. Boleh, boleh banget. Kalau kita belum bisa sama sekali gitu ya, masih sangat masih belajar, lebih baik pakai. Terus kalau sudah selesai nggih Bapak Ibu, misalnya ini sudah, itu dicoret ya. Ini sudah dicoret. Takutnya tiba-tiba grogi terus kita ngematke, kising mau sing wis sing dia. Gitu ya, jangan sampai. Jadi kalau kita masih awal-awal, dibikinlah begitu. Kita tahulah ya yang ini juga ya, kita sudah belajar tentang ini tadi. Penguasaan yang baik dan benar tadi juga sudah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
knowledge-nya kita harus tahu seperti apa acaranya. Body language tadi juga sudah kita bahas, jadi tidak perlu overacting. Maksud saya ngomongnya begitu, harus begitu-gitu juga nggak bisa. Okay. Kemudian yang lainnya, memiliki penampilan yang baik. Okay. Jadi penampilan baik itu yaitu tadi harus tampil. Jangan berlebihan ya, kerudungnya digubet-gubet-gubet. Kalau acaranya kita bukan fashion show, jangan ya, yang biasa saja gitu ya. Terus juga kita memiliki kedewasaan. Jangan sampai ketika kita nge-MC itu kelihatan kalau kita misalnya ada yang gak siap tuh, terus kita ya toh MC hostnya tadi tuh gimana gitu-gitu, jangan sampai ya. Nah ini baru 10, padahal ada 16 untuk menjadi MC. Tapi ini sudah kita bahas, tidak membosankan dan monoton. Ya, jadi yang ditanyakan tadi itu semuanya sudah ada di dalam ininya, tapi sudah kita bahas duluan. Bahkan ini bisa menjadi catatan untuk Bapak Ibu ya, seperti tadi, tinggal diingat-ingat lagi ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi MC, usaha atau memilih MC, usahakan dia adalah orang yang mempunyai track record yang ya, kalau kita PWM punya acara yang baik ini bagus sekali, terus ada orang yang pengen jadi MC, tapi kita ngerti orangnya ini agak gimana ya, oh orang yang itu gitu-gitu, lebih baik jangan, gitu ya, memilih yang baik saja, ya. Dan kalaupun kita sudah menjadi MC, ya kita harus selalu menjaga reputasi kita selalu baik gitu. Jadi jangan sampai terus sesok-sesok nggak dipakai lagi, nggak jadi MC lagi lah, wingi koyong ngono kok gitu ya. Tadi nanti yang 20 kali jam terbang itu nggak tercapai, bisa-bisa ya. Ya, sense of humor ya. Jadi Bapak Ibu harus ada humornya kalau acaranya nggak ini, tapi yuk jangan kebangetan. Takutnya ketika kita humor ternyata itu tadi garing. Kita maunya ini, tapi versi bercanda kita dengan versi anak-anak misalnya, audiensnya kita banyak yang mahasiswa gitu ya. Versi bercandanya kita sama mereka beda ya, jangan deh. Ya, kalau yang anak-anak muda ya lebih baik MC-nya dicari yang sepantaran mereka mungkin. Tapi kalau harus kita ya, kita yang harus merubah diri. Gitu ya. Teh Oca tujuh jagonya kalau merubah diri begitu ya. Karena memang bisa menjadi tua, bisa menjadi senior, bisa menjadi junior. Menjadi jembatan. Jadi tadi Dek Mumu berhasil nih menjadi jembatan antara PWM dengan narasumber tadi, berhasil, bagus dia ngomong ya, ini di bagian di sini bagus. Kalaupun kita tadi ada delay, seharusnya MC itu bisa bilang dulu apabila ada atau ada, nih Bapak Ibu sebelum jadi MC melatih diri, latihan terus, sehingga jika kita sudah jadi MC, enggak ada kok ya, enggak ada salahnya sama sekali itu enggak. Kamera video di kita bicara, kita coba. Sekarang sudah, kalau kita bicara di depan cermin, itu kan kita mengevaluasinya susah ya. Nah, sekarang ada Zoom itu enak banget toh. Dengan Zoom, bikin sendiri, evaluasi sendiri. Ya, kita buka Zoom-nya kita kan tidak membayar yang gratisan tadi, langsung kita bikin new meeting sendiri, kemudian ngomong sendiri di situ. Terus nanti kita lihat kan, kita record ya. Apa di record? Kita record, kemudian kita lihat lagi. Tadi record seperti apa? Sudah diajarin sama Mas Jeffrey. Oke, seperti itu ya. Berarti saya kurangnya di sebelah ini itu bisa. Oke. Yang ke-16. Mic Bapak Ibu. Kalau kita pegang ini mic ya. Ada orang yang kalau pegang mic-nya segini itu kedengaran, ada yang harus gini ya, itu tergantung suaranya kita. Ketika misalnya sound system-nya itu harus ada check sound gitu ya, sound system-nya kemudian cek gitu ya, kita kan cek nanti sound system-nya yang oh ini kurang di sini, orang sini, ada sound system yang khusus. Kalau offline, kalau acara besar itu ada orang lain lah. Kalau acara begini, nah berarti kita harus cek sendiri kan? Ya itu tadi, kita pakai headsetnya sudah pas belum ya? Coba, dan harus kita geladi bersih, harus cek sound, cek mic gitu-gitu. Nih, ini penting. Tidak
ada teknik memegang mic karena kita sudah pakai mic. Walaupun offline yang dan online itu kita masih pegang mic boleh ya, kita cek sound. Itu lebih rumit lagi online dan offline. Ada orang-orang banyak berdiri di belakangnya. Kita lihat acara UMY itu wow gitu ya misalnya. Itu karena banyak sekali orang di belakangnya yang memang ini tugasnya ini. Dan itu yang di belakang-belakang itu bukan ranahnya gitu ya. Jadi MC pokoknya siap-siap dan acara itu berjalan dengan baik. Untuk menjadi MC baik daring maupun luring, ini nih kalau saya bilang yang paling penting ini, percaya diri. Karena grogi itu pasti bikin kita tidak percaya diri, karena kurang persiapan pasti bikin kita tidak percaya diri. Karena misalnya ya, duh bajuku kok salah ya, salah kostum ya, pasti membuat kita juga diri gitu-gitu ya, grogi. Kebelet pipis tadi langsunglah membuat kita tidak percaya diri. Atau itu bahkan akibat dari tidak percaya diri. Ya, latihan terus menerus, jam terbang jangan sampai lupa, dan belajar lagi-lagi dan lagi. Dan di YouTube itu sekarang banyak sekali yang tempat kita belajar. Jadi Bapak Ibu yang kagungan putra, anaknya main YouTube, yang bilang orang YouTube-an baik gitu ya. Ternyata anaknya lagi belajar MC. Nanti mamahnya ikutan tuh, Bu Riris ya, ikutan nonton YouTube. Ternyata YouTube menjadi MC. Gitu ya. Nanti berlatih langsung dari situ. Karena banyak public speaker yang sekarang membuat halaman khusus di YouTube. Jadi kita bisa belajar dari situ. Gitu, okay? Nah, sekarang moderator. Jadi tadi ada yang tanya, apa bedanya moderator dan MC gitu ya. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau MC semuanya, kalau moderator hanya sebagian saja. Ya, ini tugasnya moderator. Ini juga tadi sudah kita bahas kan ya. Nah, narasumber berserta orang-orang yang terlibat dalam acara dan seterusnya. Bisa dipercaya. Kemudian lanjutnya. Oh, ini tugas berikutnya. Menjaga suasana agar kondusif. Seperti apa? Jadi kalau tadi, kalau on offline gitu ya, biasanya moderator akan mengingatkan, mohon Bapak Ibu untuk tenang karena narasumber sedang berbicara gitu ya. Kalau offline, on ya, mute, selesai gitu ya. Yeah. Atau misalnya narasumber kemana-mana, ini, nah moderator bisa tuh, dia berfungsi untuk ini ya. Atau misalnya narasumbernya ngomongnya kok jadi ngalor ngidul ya, itu moderator boleh, Bapak mohon maaf, gitu-gitu boleh ya. Atau dengan narasumbernya itu boleh ya. Ini jelas Bapak Ibu, kalau mau jadi moderator narasumbernya kita itu seperti apa tuh gitu ya, sehingga dan kita berkenalan dulu sebelum acara mulai ya, sehingga saat acara itu berjalan, itu antara moderator dengan narasumber itu sudah ada keterikatan. Jadi acaranya juga akan cair. Ya. Dek Mumu sudah memperlihatkan diri, sepertinya waktu saya sudah mau habis ya, Dek ya. Kemudian materinya apa nih gitu ya. Wah, materinya 50 lembar gitu ya. Harus kita baca-baca. Wah, materinya cuma gambar-gambar. Nah, itu berarti kita harus fokus mendengarkan ya. Jadi materinya seperti apa, kemudian kita mendengarkan dan mempelajari itu. Sehingga kita jangan kemudian menyimak ya. Jangan sampai moderator blank. Jadi fungsi moderator itu menyimak gitu ya. Jadi oh iya habis ini begini-begini itu disimak. Jadi enaknya sisi sangat positifnya jadi moderator itu adalah kita menjadi pinter. Karena kita menyimak materi dengan seksama. Jadi orang lain kalau misalnya audience gitu ya, mungkin sambil apa. Tapi saya yakin Dek Mumu ini orang yang fokus sekali melihat ke sini. Gitu ya. Karena butuh. Oh iya, nanti kira-kira di sebelah mana dia harus bertanya. Iya enggak, Dek? Iyalah ya. Nah, kemudian koordinasi dengan panitia. Moderator nih wajib lihat jamnya, kemudian lihat tanyanya seperti apa gitu. Berapa kita harus berbahasa basi gitu ya. Jangan sampai kebanyakan. Jangan sampai moderator itu kan wajib menyampaikan depannya dulu ya.
pembicaraan sebelum narasumber. Jangan itu satu menit cukup lah ya, setengah menit cukup kalau memang bisa. Ya, jangan panjang-panjang karena orang bukan mau mendengarkan moderator, tapi akan mendengarkan narasumber. Ya, mempersiapkan peralatan nih. Ini sama sebenarnya dengan mesin. Ya, peralatannya harus sama. Ada catatan, ada poin-poin. Pasti dia sudah pertanyaan setelah tadi kita bahas, bikin pertanyaan, gitu ya. Dan apa yang akan dibaca oleh moderator setelah acara ditutup? Pasti nanti demo akan bilang, oke, last statement Mbak Devi untuk menjadi MC dan moderator. Gitu ya demo ya nanti. Nanti saya siapkan last statement. Kemudian setelah ada last statement, kalau demo mau bilang last statement dari narasumber sepertinya sudah keluar, saya simpan. Itu membukanya gitu ya. Gitu deh, tapi kita memang memerlukan waktu untuk belajar ya, dan kita akan percaya diri kalau kita memahami materi yang sudah diberikan. Mempersiapkan teks jelas ya, teksnya ada pasti ya. Ini sumber-sumbernya saya ngambil dari mana saja, jadi bukan saya kemudian merangkum sendiri, tapi ini adalah sudah orang profesional dan saya merangkumkan Bapak untuk menjadi MC dan moderator yang profesional di masa daring ini. Jadi, Pak Ibu, sepertinya itu saya sampaikan hari ini. Yang lebihnya, maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, boleh itu Dek Mumu langsung ke sesi tanya jawab, silakan. Ya, jawab pertama kali tadi ya lewat chat ya, sebenarnya sudah banyak sekali yang bertanya dan sudah dijawab kan, sudah tidak ada sesi tanya jawab lagi berarti. Atau ya ini aja ya, iya kan betul ya, kalau ada pertanyaan tambahan silakan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan tambahan, saya akan coba buka share screen yang berikutnya sebentar. Pretestnya tadi lihat kan Dek Mumu ya, terlihat. Ini kan pertanyaannya tadi ya. Ini jawabannya adalah yang A ya, karena tali. Oke. Kemudian acara sampai MC mempersilahkan dengan cara waktu dan tempat persilahkan. Waktu dan tempat disilakan kepada Bapak Keta dan Upranata, kami silakan. Yang mana yang betul Bapak Ibu? Kepada Bapak Keta yang C. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira yang mana ya? Gitu ya. Yang C. Yang C. Pasti yang B. Yang B. Pakai H. Yang pakai H ini disilahkan. Yang C. Yang C ya. Yang C. Yang betul yang C ya Bapak Ibu ya. Okay. Yang C. Oke. Okay. Kemudian menyanyikan seharusnya ya. Hadirin dimohon berdiri, hadirin dipersilahkan berdiri, kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Biasanya begitu ya? C. Hadirin dipersilahkan berdiri. Itu juga biasa ya? Hadirin kami mohon hadirin dimohon untuk berdiri. C. Ya, yang biasa kita dengar C. Tapi berdasarkan sumber-sumber C yang ya, saya baca, tiga-tiganya boleh. Oh. Ya, cuma yang biasa sekali kita dengarkan adalah hadirin dimohon berdiri. Ada sumber yang bilang nggak bisa itu hadirin dimohon berdiri, tapi sumber lain bilang hadirin dimohon berdiri, boleh. Ya, jadi kita boleh memilih yang mana saja. Kecuali yang menjadi moderator, apa yang harus siapkan kecuali yang mana ya? Ternyata 6 ya pertanyaan saya. Yang mana yang tidak harus kita siapkan? Yang B. Yang B. Memperkenalkan ya. Diri. Yang D, mencari B. Informasi tentang sumber, mempelajari materi yang bisa. Oh iya, mempersiapkan teks panduan, mempersiapkan internet dan speaker. B. Materi harus ya.
Oh, ini disampaikan oleh moderator. Disampaikan oleh narasumber ya harusnya. Ini salah berarti karena disampaikan oleh moderator. Harusnya kalau ini disampaikan oleh narasumber berarti ini semuanya benar. Ini jebakan loh Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada jawabannya. Iya, enggak apa-apa bonus kok ini Bu. Kalau sekolah itu ini bonus berarti. Apa saja yang Anda lakukan kecuali kalau menjadi moderator? Menyapa audiens penting ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Sehat semuanya, alhamdulillah. Nah, itu harus kita sampaikan agar suasana acara hari itu tuh nyaman gitu. Karena kita bukan MC pun sebenarnya kalau non formal iya. Kita sampaikan enggak apa-apa. Tidak harus ya, kita sampaikan enggak apa-apa, tapi tidak kemudian tidak kemudian lepas saja. Jadi karena kita mau ngajak ngobrol gitu ya, jadi harus menyapa. Memperkenalkan diri juga boleh, tapi jangan panjang-panjang. Ada hanya senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saya Novi, Bapak Ibu gitu enggak apa-apa. Tapi kalau panjang itu tugasnya MC. Ya, MC mengenalkan moderator, moderator mengenalkan narasumber. Tapi MC pun mengenalkan moderator tidak akan panjang-panjang karena moderator ini bukan seseorang yang harus kita bukan saat itu karena dia memandu acara ini ya. Memperkenalkan sumber wajib, narasumber wajib, memandu tanya jawab juga wajib. Saat tanya jawab apa yang dilakukan oleh moderator kecuali menyiapkan pertanyaan, mencatat pertanyaan, mencatat data penanya, dan menjawab pertanyaan. Yang tidak menjawab pertanyaan. Karena itu adalah tugasnya narasumber. Tapi ketika narasumber moderatornya ini adalah orang yang berkaitan langsung dengan hal itu, misalnya ya, misalnya misalnya moderatornya juga sangat menguasai, kemudian narasumber bilang bahwa mungkin Mbak Novi boleh menambahin, kan Mbak Novi biasa melakukan ini juga ya, untuk sharing gitu ya, itu boleh kita, seizin narasumber kita boleh. Baik Pak Bahri, saya akan coba bantu menjawab gitu ya misalnya, itu boleh. Gitu Bapak Ibu, apalagi yang kurang ya. Grogi tadi sudah, catatan sudah, narasumbernya hilang sinyal sudah, latihan sudah, 20 kali tampil sudah, kostum sudah, lupa atau blank ya. Boleh. Kemudian ya ini. Emangnya kalau kita online itu audiensnya mendengarkan kita ya? Ya. Itu bikin kita enggak mood ya Mbak kalau online itu, soalnya kita kan enggak ngerti audiensnya dengerin kita atau enggak. Lawang isine mek kotak-kotak gitu. Ya, kalau kita menyampaikan dengan baik, semoga audiensnya mendengarkan kita. Ya kan? Harapannya kita kan didengarkan ya, sehingga kita mencoba menyampaikan dengan sangat baik gitu. Kalaupun ternyata audiensnya tidak mendengarkan kita dengan alasan online gitu ya Bapak Ibu, kalau kita offline saja yang gak mendengarkan, yang tetap cerita sama sebelahnya itu juga banyak ya. Kalau kita jadi peserta gitu ya, kita kadang nyambi-nyambi apapun kadang-kadang juga terjadi gitu ya, ya gak apa-apa, yang penting audience silahkan gitu ya, karena offline, online, dan kita tidak bisa mengontrol sampai dalam, kontrol kita hanya pada itu tadi, mute dan unmute, gitu, kontrol kita kepada mereka. Atau misalnya chatnya itu sering banget, hadir, hadir, hadir. Kalau itu mengganggu, host bisa kemudian chatnya di-disable saja. Tapi kalau kita mau acaranya interaktif seperti hari ini, silahkan chatnya dibuka terus. Bahkan kita meminta Bapak Ibu untuk bercanya via chat. Gitu nggih. Apakah sudah ada penanya Dek Mumu di kolom chat? Ada pertanyaan tambahan nggak dari yang sebelumnya tadi ya? Ada Mbak. Ada, boleh. Yang mana ya? Iya, ini Mbak. Oke. Jarwati ya, Ibu Jarwati. Menghilangkan rasa kurang pede dan debar-debar.
gitu ya. Kurang pede dan debar-debar berarti itu tadi, ambil nafas dalam-dalam, berhenti, keluarkan. Dalam? Debar-debar deg-degan itu loh. Iya, karena itu manusiawi Bu, nggak apa-apa. Kalau kita berdebar itu awalnya sebelum acara berlangsung, karena kita biasanya takut salah gitu ya. Kemudian takut mereka tidak mendengarkan, takut apa yang kita omongkan itu tidak menarik gitu ya. Sebenarnya itu ketakutan itu hanya ada di dalam diri kita gitu ya. Kalau kita tidak menampilkan itu nggak akan terlihat. Atau kalau kita belum menyuarakan gitu ya, belum dikeluarkan benar-benar, itu tetap deg-degan terus gitu. Itu manusiawi Bu. Jadi biar percaya diri, kita sering latihan, kita sering jam terbang, karena ini kan learning by doing ya. Kita harus belajar sering-sering, kemudian harus praktek gitu ya, harus mendalami materi misalnya dari moderator ya. Memang caranya biar kita enggak pede ya, biar kita tidak kurang pede, itu yang mempersiapkan diri dengan berlatih, dengan belajar, dengan membaca. Itu caranya, dengan praktek ya, itu yang paling penting, dengan praktek dulu di sebelah mana gitu ya. Acara-acara kecil dulu boleh, nanti habis itu acara-acara besar. Bapak Ibu, saya ini percaya diri kalau ngomong begini ya, atau di hadapan ini, tapi saya ini sering hilang percaya diri ketika harus berhadapan misalnya audiensnya adalah ustadah-ustadah, itu langsung saya ngeper misalnya. Bagaimana caranya biar saya nggak ngeper misalnya gitu kan ya. Ya itu tadi, saya harus belajar. Paling ora sing assalamualaikum luwe fasih. Paling ora mana sisi-sisi yang saya bisa unggulkan dibandingkan orang lain. Dan jangan sampai kita itu merasa bahwa orang itu tahu bahwa kita grogi. Bapak Ibu, kita sering ya pegang tulisan, misalnya ngomongin tulisan lagi, terus kita kayaknya nderedek gitu ya. Gitu ya. Terlihat enggak sih kalau MC-nya nderedek, Bapak Ibu? Bu Riris, kita kira-kira kalau ada MC nderedek, Ibu lihat tangannya apa enggak, Bu? Enggak ya? Kita itu kan jauh ya, misalnya acara offline ataupun online. Terus tangan kita nderedek. Itu sebenarnya, itu audience tidak lihat tuh kalau jauh. Tapi kita duduk terus ya, caranya gimana? Berarti kita menguatkan diri tadi, berarti mungkin kita kurang berlatih gitu ya. Atau kita sedang, ini misalnya, apa namanya, sedang ada masalah yang lain gitu ya. Kan kita profesional ya, kalau kita profesional kan orang jangan sampai tahu kalau kita duduk gitu. Ya, tetap berlatih, tetap belajar lagi, dan jam terbang. Biar enggak ini ya, biar pede. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, sudah duhurnya Bapak Ibu. Nah, waktu habis ternyata dari Mbak Mumi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Maaf sekali mengganggu waktu duhur Bapak Ibu sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan, yang saya sharing ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi jangan lupa latihan, jam terbang, dan percaya diri. Saya tutup dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi komunikasi penjelasan dari Ibu Novi Diana Fauzi, S.E.M.A. tentang bagaimana bisa menjadi MC dan moderator daring secara profesional. Semoga kita dapat menjalankan sehingga kita akan bisa menjadi seorang MC dan moderator secara profesional dalam acara-acara online ataupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.